udah. Sekarang gini, kau kan dapat dua mobil kan, dan dua mobil yang kau dapat itu mobil Rico semua yang kau dapatkan dari hasil taruhan tuh. Udah aku ambil semua, aku sita semua karena itu mobil sahabatku. Nah, sebagai gantinya, ya gue ngerasa nggak enak juga lah, nyita dua mobil itu dari tanganmu itu. Meskipun hal yang gue lakuin bener, karena itu mobil sahabat gue, karena gue sita. Sebagai gantinya, karena gue gak enak, lu mau ikut ini gak? Kita buat rampok Bang Bos. Big Bang. Iya, nanti Big kau Bang. bisa pakai duit hasil itu kita bagi, kau bisa pakai buat beli mobil tuh pas besok Iya, benar. dealer buka. Kelihatannya aku akan menggunakan uang itu untuk ekspedisi mobilku yang ada di Jepang. Ya kan bebas lah, kau mau beli Terserah mobil kau. baru kayak dari duit itu, atau kau mau benerin mobil kau, serah lah. Kasih kunci ke kan? Nah, kau ikut gua sini. Kantong 2960. Gua mau nyari Sandra dulu sama si Izin ini nih. Oke, gua di bangus duluan berarti kayak. Nih, agar kau tidak terlalu apa ya? Agar kau tidak terlalu polos di kota ini. Iya, jemput duluan. Gua ajarkan dirimu. Gimana kehidupan kriminal sebenarnya? Nih. Los Santos ini kejam, beda sama Jepang. Dimakan atau memakan, itulah Los Santos. Oke. Okay? Nah, kau tunjukin taringmu di sini. Kau Sandra, salah satu orang yang ada di sini. Oh, oke, okay. Itu jaket aku, merah itu sangat mengerikan sih. Aku pengen lihat. Gimana orang Jepang kalau kriminal? Kau Sandra satu tuh. Eh, cepat kau. Woi, deh. Bantu gua dulu bisa enggak? Ikut aja sini. Lah, kok goblok? Malah naik skuter anjing. Kunci. Yang mana emang yang asli? Eh, rambut pink. Hah? Kau tahu mau kita bawa kemana? Tuh. Gak tahu aku. Kamu ku Sandra, kau kenapa percaya sama dia? Terlalu mudah itu. Aduh, terlalu polos dirimu ini. Lo Santos ini keras. Kenapa bang? Udah makan minum belum? Belum bang. Minum berapa lo? Let's go. R34 Twin Turbo is back bro. Long time no see, ya kan? Kita udah lama nggak pursuit pakai itu mobil, terus jarang buat kriminal juga. Nah inilah saatnya guys, saatnya. Setelah mobil itu dicuri, saatnya kita gunakan tuh mobil buat kriminal lagi. Gua udah kangen banget. Ya si Jin jadi mode cool gitu bro. Udah bisa nih. Oh iya pistolnya nggak ada. Eh, ada yang bawa strap nggak? Nanti gua pinjem. Ada nih, coba nih bisa gak ya nih M9. Nanti gua turun. Ah tidak. Ouch. Yup. Masuk. Ganteng kali mobilku. Oke, kita bobol, geng.
Oh shit, bro. Bakal lagi sampai. Bilang bisa dulu. Oke, udah geng. Udah semua nih. Nego cuy, nego cuy. Gimana sih? Jadi kita punya one post stage. Demon kami clean pursuit selama 2 jam. Oh, enggak ada. Enggak ada, Pak. Oke, berapa? Enggak, itu mah sampai buka kasih kayak itu. Berapa sar ngasihnya? 10 menit. Oke, 10 menit. Udah itu aja, sar. Bentar, Bang. Oke. Menit. Ya udah, 7 menit kalau gitu. 15 menit. Kasih santainya. Udah negonya tuh. Ya wes 10 menit lah, ya udah 10 menit. Oke. Ya wes. Sabar, tunggu dulu, belum dulu. Ini mesin gue unit dulu. Sabar kalian. Boleh. Alright. Boleh. Alright. Eh, Jin. Ya beginilah. Ini adalah kepolisian Los Santos. Mungkin kau enggak terbiasa. Asing kan dengan mereka. Berbeda dengan kepolisian Jepang, bukan? Naik mobil sini. Come on. Cepat nih. Mana mobil gue? Sebelah kanan. Nanti pas kita berhenti di sebelah kanan pemerintah. Kalian kiri. Pelangin dulu ya, Yuk. Goodbye officer, goodbye. Kalian nih emang ya. Emang lah. Yeah. This is. Enggak bisa. This is RX8X. Bentar, sir. Buset. Bentar dulu. Jangan panik lah, Fauzin. 2823. Buset, menggana sekali, sirnya ini. Kaki. Nanti aja dulu. Oh, bawa aja dulu. Aha. Kau ready kan untuk menonton pertunjukan dari kita, kah? Sure, why not? Alright, let's see, bro. Kami menyebutnya pertunjukan Sifu. Okay. Sifu. Like a Kung Fu Panda or something? Yes, bro. Polisi Sifu mana, bro? Ya ampun. Aku di atasan. Itu mobilnya kan tuh katanya tuh. Aman nggak kali ya? Tenggelam ini. Wah, tenggelam nggak air kan? Ini mah untuk digocek saja nih, Ki. Bisa kok ini. Dua itu polisnya. Udah di mana cuy? Satu depan, satu belakang. Kau lihat itu, Jin Kazama? Ya. Kau lihat itu? Itu baru permulaan itu. Ya. Mungkin itu masih pemanasan untuk seorang race guard kelihatannya. Kau lihat itu polisi sedang berusaha itu. Oh. Kau lihat dia. Berhasil dia. Gua di tol tengah. Kau mau lihat yang lain? Sure. Oke, akan ku tunjukkan kepadamu yang lain. Aku akan mempelajari semua teknikmu, lalu akan ku terapkan ke depannya. Ini agar kau selamat dari kejaran polisi Los Santos. Aku ngerti, Pak. Aku juga dikerasin di Jepang seperti ini juga. Nice one. Kau lihat itu? Info. Tuh, polisi sangat susah untuk mengejarku. Ku ajarkan ini kepadamu untuk dirimu sendiri. Oke? Okay? Ya, aku sedang memperhatikanmu dari info, tadi. Dimana? Info itu radio tuh. Mengarah gorong-gorong.
dorong-dorong dekat lompatan kanpol dan bebek. Kau jatuhnya itu depan ini, kiri, kiri ini. Langsung aja, tungguin dulu. Nah, kau lihat itu? Mana itu lagi? Polisinya kebingungan mencari kau. Kau lihat, dia kebalik-balik seperti layaknya kayak orang dungu. Ya betul. Kau lihat skill pursuit kau, Jin. Aku sudah terbiasa dengan dunia seperti ini. Yeah, of course, bro. Ini Los Santos, bro. Aku dulu tidak dibiayai oleh orang tuaku, makanya aku merampok dan bersama teman-teman SMA aku dulu. Mana mereka? Setiap pulang sekolah, aku merampok bersama mereka. Pulang mendapatkan duit, aku membeli baju. Seperti itulah. Oke. Okay. Kakak kalian? Mau dibangkorong nih? Gua di mekanik. Kanpol Davis. Mana mereka ini? Masih di atas tol semua tuh. Tuh, tuh. Kau bisa loncatin ini lurus aja nih. Kau lurus aja nih. Aku ya kau, kau tidak perlu mengajarkanku, oke? Okay? Kau nikmati saja pursuit ini. Nah, itu adikku itu. Kau lihat adikku, ha? Eh? Dia sangat jago. Enggak bakal berani deh polisi Los Santos loncat seperti itu. Dia nggak ikut loncat deh. Iya dia. Enggak, dia di tolnya. Itu polisi padahal di kanan nggak ngeliat kita. Yang kelihatannya dia terbalik lalu mengejar kita. Kasih golf ya. Hey officer, where you go officer? Hey come here. We are on officer, the top bro. Come on bro. Oh tidak semudah itu officer, tidak semudah itu. Kasih golf nih, gua kasih golf nih. Langsung shock anjing si Jin ini. Mana? Enggak dikejar. Aduh. Duh. Menyerah ini mereka. Oh mau lihat pertunjukan yang lebih gila daripada yang sebelumnya? Sure. Oke. Okay. Oh, mau ditempelin? Iya, ya. Ah, itu kau lihat mobil gue, seperti Spider-Man itu namanya. Eh? Oh. Nice one, bro. Ya, begitulah Jin, kurang lebih ya. Itu dinamakan dengan Spider Move, Spider Move. Oh, gerakan abal-abal. Dilakukan oleh profesional saja di kota ini. Oke, dilakukan hanya oleh profesional. Kau mau lihat lagi yang lebih gila dari itu, ha? Kau mau lihat? Aku dari tadi menyimak saja sih. Aku mempelajari setiap gerakan. Oke, okay, kalau kau mau lihat lebih dari gila itu, akan ku kasih tahu. Kau perhatikan baik-baik. Oke, dia nak kayak.
Kau lihat ini. Oh, langsung loncat ke atas dan naik ke atap. Kira-kira kemana lagi? Nah, kau lihat itu? Ya, aku melihatnya dengan mata kepala aku sendiri. Ya.